Hai guys, apa kabar? Kembali lagi bertemu dengan saya Jeki Putirulan di channel Rece saya ini pastinya. Kali ini saya akan membuat video reaction peserta Indonesian Idol yang katanya dijuluki Ratu Trending karena trendingnya tuh udah dari awal audisi sampai sekarang tuh katanya dia memimpin ya. Memimpin jumlah berapa kali trending. Nah, ini dia Ratu Trending namanya Ziva. Oke, Ziva kali ini membawakan lagu dari Bunda Maya. Yang dulu Bunda Maya pernah bawakan lagu ini bersama partnernya Mulan Kwok dulu ya, Mulan Kwok yang berubah jadi Mulan Jameela. Nah, lagu ini benar-benar lagu salah satu lagu yang paling di apa ya digemari kala itu ya. Ini lagu yang benar-benar terkenal banget. Termasuk saya suka lah dengan lagu ini karena zaman-zaman dulu tuh zaman-zaman belum ada. Ya belum familiar lah handphone segala macam ya. Jadi orang pada tulis-tulis kisahnya di buku diary ya. Oke, penasaran dengan penampilan Ziva? Langsung aja kita saksikan sama-sama. 1, 2, 3. Kata daya sudah selesai jadi. Aduh, lagu ini bagus banget nih. Aduh, suaranya udah bagus nih. Empuk. Tarikan-tarikan tuh, tarikan-tarikannya tuh. Wow, vibranya asik. Wow, riff and run tetap ada. Aduh, enaknya suara ini. Empuk banget suaranya ya. Oh, power juga dia. Musiknya mulai ngangkat nih. Oh, bahaya nih. Piano. Hajar lagi. Beda improvnya. Sanggup dia. Asik. Aduh, ini kok bagus banget. Aduh, stop. Aduh, ini juri juga pada SO, aduh. Ziva tuh gini loh, dia tuh kan tipe suaranya tuh ya, suaranya tuh bener-bener kekinian banget. Ya udahlah, kekinian tuh banyak yang udah prediksikan dia bakal booming di perindustrian musik segala macam karena nyatanya dia emang paling banyak trending ya, paling banyak trending sejauh ini. Kita nggak tahu nanti ke depannya kan ada masih berapa babak spektakuler ya.
Ya mungkin karena memang banyak orang tuh yang suka ya dengan tipe suara suara dia ini ya, suara si Ziva ini ya. Dia tuh gini loh, dia tuh nyanyi nyanyi bukan bukan cuma sekedar ngenakin lagu, bukan. Banyak orang berpikir ya udah dia ngenakin lagu udah. Ingat ya, ini nih Ziva ini juga berteknik. Tadi itu dia udah tunjukkan bahwa dia berteknik. Ziva ini sering menang juara lomba-lomba nyanyi juga. Festival-festival nyanyi dia juga sering menang, sering juara. Karena gini, ada juga penyanyi yang kalau kita dengar tuh penyanyi artis-artis ya. Ada juga yang suaranya enak, ya sekedar enak, tapi dia kayak ya udah dia suaranya enak, cuman jual enak suaranya, tapi kurang teknik kalau saya lihat. Nah, kalau Ziva ini dia selain dia berteknik, dia enak juga suaranya. Jadi dia memainkan mengkombinasikan keduanya itu ya. Jadi enggak sekedar enak-enak aja, tapi dia juga berteknik. Tadi dia buktikan bahwa ini suara gua juga suara festival, bahwa gua juga besar dari festival juga gitu loh. Ya, itulah. Empat besar ya, ini yang benar-benar gila-gila semua sih, semakin sengit sih. Aduh, saya penasaran nih siapa nanti masuk tiga besar ya. Oke, itu dia untuk Ziva, saya rasa cukup. Kalau ada yang tidak setuju dengan saya, boleh saya tinggalkan komentar di bawah, tapi ingat dengan satu dan sopan. Oke, terima kasih, dah.